Anda kembali menyaksikan Lintas Banua. PJ Bupati Hulu Sungai Selatan Kandangan Hermansyah hadiri kegiatan halal bihalal warga Kandangan yang digelar Ikatan Kerakatan Keluarga IKKHSS Banjarmasin dan berharap warga perantauan tetap jaga kekompakan dan kebersamaan. Mempererat silaturahmi dengan warga Hulu Sungai Selatan yang tinggal di luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, PJ Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah hadiri kegiatan halal bihalal Ikatan Kerakatan Keluarga IKK Hulu Sungai Selatan Banjarmasin. Kegiatan sendiri berlangsung di salah satu restoran Banjarmasin kawasan Jenderal Ahmad Yani. Kegiatan tersebut juga diikuti para ulama, para pejabat lingkup pemerintah Hulu Sungai Selatan, pengurus IKK di berbagai kabupaten kota Kalsel termasuk daerah Kalimantan lainnya, FKW IKK HSS, mahasiswa asal Hulu Sungai Selatan serta warga Hulu Sungai Selatan yang ada di kota Banjarmasin. PJ Bupati Hulu Sungai Selatan mengatakan halal bihalal dapat menyatukan warga Hulu Sungai Selatan, ulama, cendikiawan, dan kalangan lainnya. Karenanya harapannya warga Hulu Sungai Selatan di Banjarmasin terus menjaga kekompakan untuk bersama-sama memajukan Banua Hulu Sungai Selatan. Hari ini kan kegiatan halal bihalal kerakatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sangat luar biasa hari ini, dan bagi kami ini sebuah hal kali silaturahmi masyarakat Hulu Sungai Selatan yang ada di Banjarmasin. Tentu harapannya dengan kegiatan silaturahmi ini akan terjalin kebersamaan, kemudian kekompakan, kemudian semangat kekeluargaan, sehingga diharapkan keberadaan masyarakat yang ada di Banjarmasin ini bisa memberikan masukan bagi kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dirinya juga mengapresiasi pengurus IKK Hulu Sungai Selatan Kalimantan yang diketuai Haji Amin Santang, yang mana berbagai poros perkumpulan bisa dihidupkan, termasuk perkumpulan cendikiawan Hulu Sungai Selatan, perkumpulan ulama Hulu Sungai Selatan, serta perkumpulan mahasiswa Hulu Sungai Selatan. Murtasiah, Banjar TV.